Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rudi Kurniawan Channel, sobat. Sobat, hari ini ada sebuah TV merek Fujiwa nih, sobat ya, TV Cina. Jadi penyakit TV ini mari kita lihat bersama ya. Kita coba hidupkan. Ya, ini dia sobat, gambar pelangi sobat ya. Jadi gambar pelangi ini biasanya PTC-nya sobat. Ini ya, udah saya buka. Ini penampakannya, sobat. Kita bersihkan dulu, sobat ya. Jadi ini kalau teknisi ini katanya dapat yang gurih ini ya, pas. Karena penyakit macam ini mudah-mudah gampang, sobat ya. Biasanya dia PTC-nya ini atau kotak hitam, sobat. Ini bukan di pesawat aja ada kotak hitam sobat ya. Pada TV pun ada kotak hitamnya sobat. Jadi kita bersihkan dulu sobat. Sangat kotor TV ini ya. Kita buka dulu soket-soketnya biar enak kita nariknya keluar ya. Mesinnya ini. Jadi kalau dia nggak parah ya, gambar pelanginya ini bisa kita tarik dengan magnet ya, dengan besi berani sobat di layarnya. Tapi ini karena pengaruh PTC ya, kotak hitamnya ini yang rusak. Nah ini sobat ya, dapat diperhatikan ini yang namanya kotak hitam sobat PTC ya. Nampaknya goyang sobat. Dan ada sebuah ilko yang gembung ini sobat. Ya. Jadi kita akan ganti nanti ya. Kita solder ulang juga sobat. Jadi sekalian kerja ya. Supaya umur TV ini tahan lama sobat. Yang nanti baru kita servis. Satu bulan rusak lagi ya. Jadi kita usahakan yang bagus sobat, kita bikin ya. Ini goyang ya, kotak hitamnya ini goyang sobat PTC. Ya, hangus kakinya sobat ya, dapat diperhatikan ya, berarti kakinya hangus, berarti PTC nya ini bagus sobat, cuman karena kakinya nggak connect ya. Jadi terbakar dia. Mungkin tapak soldernya lekang ya. Jadi menimbulkan lompatan api, maka hangus kakinya depan. Jadi jalurnya pun rusak ini sobat ya. Kalau yang lain nampaknya aman sobat. Jadi kita krik sikit sobat ya. Jalurnya ini baru kita solder, kalau enggak ya enggak connect dia kakinya sobat, karena jalurnya terputus ya, terbakar. Kita krok sikit baru kita solder sobat, berarti enggak payah kita ganti PTC ya. Kita solder aja tapaknya sobat, sama ilko yang gembung tadi kita ganti ya. Ini elko yang gembung tadi sobat. Jadi berapa nilainya nih sobat?
25 pol 470 mikrofarad, sabar ya. 25 pol 470 mikrofarad. Kita akan cari gantinya ya. Ini cabutan semua nih sobat, cabutan dari mesin TV-TV lain ya. Cuman masih bagus di ori-ori sobat. Ya ini ya, kita gantinya ya. Kita akan pasang sobat. Kita try dulu ya, sebelum kita pasang kembali TV ini, kita coba hidupkan. Ya, lampu indikatornya hidup sobat. TV sudah start ya. Ya, alhamdulillah sobat, udah hilang ya warna pelanginya. Jadi cukup mudah sobat ya, sobatku di rumah pun bisa. Kalau TV-nya pelangi, cukup diganti PTC ataupun kotak hitamnya itu sobat. Jadi demikianlah ya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibantu channel ini sobat dengan subscribe ya, di like ataupun di komen, supaya channel ini lebih berkembang lagi sobat. Sekian dan terima kasih ya atas dukungannya.